Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan menjadi pemangkin diperlukan pasaran hartanah tempatan. Menurut pengurus besar iProperty, Shailendra Nathan, meskipun tempoh pemulihan tidak sepantas dijangkakan, program berkenaan akan mendorong pemulihan pasaran pada separuh pertama tahun ini. Keyakinan pengguna terhadap pasaran hartanah juga dijangka bertambah selari usaha negara untuk mencapai keimunan kelompok. Includes, you know, some of these developments that we are seeing in terms of vaccination, which probably will also result in, you know, some recovery, both in terms of investments, employment, and also the general outlook in the country, so that we see, you know, some impact in terms of the rental. Beliau menyatakannya pada pembentangan analitik permintaan portal 2020 pasaran sewa iProperty. Berdasarkan data analisis iProperty, lebih ramai rakyat cenderung untuk menyewa berikutan kesan COVID-19 selain kurang keyakinan untuk membeli rumah. Kunjungan pengguna ke portal iProperty turut mencatatkan peningkatan, susulan lebih ramai pencari hartanah beralih kepada platform digital. iProperty mencatat pertambahan kunjungan tahun ke tahun sebanyak 51%.